Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada saat salat di akhir, jika pada saat salat di akhir rakaat atau pada sujud terakhir setelah membaca doa sujud tiga kali dan setelah membaca doa sujud tersebut kemudian kita membaca doa-doa yang lain baik dalam bahasa Arab atau Indonesia karena terkadang saya melihat orang salat pada saat sujud terakhir itu lama sekali. Apakah boleh berdoa lama seperti itu dalam hati setelah baca doa sujud tiga kali itu, Ustaz? Apakah kalau berdoa itu lebih abdul sesudah sholat? Uh, apakah kalau berdoa itu lebih abdul sesudah salat Berdoa adalah ibadah yang mulia. Dan ada kalanya ditentukan waktu yang utama, ada kalanya tidak. Waktu utama uh, seperti uh, sepertiga terakhir malam ketika sujud ketika hujan, ketika berbuka puasa, ini waktu-waktu yang mustajab. Di antara dua azan juga termasuk waktu-waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa dan ketika sujud pun demikian. Dan sujudnya ibu-ibu yang dirahmati Allah bukan sujud terakhir saja. Sujud manapun juga, sujud pertama, sujud pada rakaat pertama, sujud pertama pada rakaat pertama, sujud kedua pada rakaat pertama dan berikutnya rakaat-rakaat selanjutnya itu semua masuk dalam kategori ini. Tidak ada pengkhususan untuk sujud terakhir. Ya, tidak ada pengkhususan untuk sujud terakhir, tetapi dalam keadaan sujud kapan pun rakaat mana rakaat keberapa pun juga yang penting dalam keadaan sujud maka dianjurkan untuk berdoa. Cuma yang perlu kita garis bawahi dari pertanyaan tadi, berdoa bukan dengan hati. Berdoa itu adalah amal lisan yang tentu sudah ada e, terdorongan dari dalam hati kita Karena di samping doa itu adalah amal lisan, dia juga berpengaruh kepada hati. Eh, dia adalah pengaruh dari hati. Doa itu adalah pengaruh dari keinginan hati. Maka dia gabungan antara amal lisan dengan yang pendorongnya itu amalan hati. Jadi ketika kita berdoa dalam sujud, maka berdoalah dengan lisan. Berdoalah, bacalah doa tersebut, tetapi tentu doa itu harus keluar dari hati agar di. diijabah oleh Allah agar dikabulkan oleh Allah maka jangan hanya dalam hati saja dan juga tidak mesti di rakaat terakhir tetapi pada eh, tidak mesti pada sujud terakhir pada rakaat terakhir tetapi pada sujud manapun juga rakaat keberapa pun juga dan bisa saja kita uh, uh, melakukannya pada setiap sujud sujud pertama pada rakaat pertama sujud kedua pada rakaat kedua begitu juga pada rakaat kedua Begitu juga pada rakaat ketiga keempat, kita terus berdoa memanjangkannya. Apalagi kalau kita solat sendirian, maksudnya solat sunat. Ya, untuk laki-laki, adapun ibu-ibu, mungkin pada solat wajib dan solat sendiri, maka boleh untuk menggunakan saat-saat sujud itu untuk meminta kepada Allah dalam berdoa, meminta sesuatu kepada Allah dalam dengan berdoa pada setiap kali sujud, dan bukan hanya pada sujud terakhir saja. Kalau hanya pada sujud terakhir saja tentu tidak ada masalah cuma uh, kita telah menyanyikan waktu uh, sujud uh, berdoa pada sujud-sujud yang sebelumnya dan pengkhususan itu pun juga tidak ada dalilnya wabillahi taufik